Halo semuanya, ketemu lagi di vlog Riko Lobulu Surbakti. Sekarang kita akan menuju Sentul City. Kita akan coba, Riko akan coba dampingi salah satu konsumen Riko yang akan akad kredit di salah satu klaster yang ada di Sentul City ini, teman-teman. Nama klasternya ini Spring Garden ya. Nanti Riko coba cerita tentang perumahan atau klaster Spring Garden ini. Cuman kita ngetap kartu dulu nih, karena kita keluar dari klaster kita. Pak, kasih Pak. Oke, kita udah izin dibukain gerbang rumah kita. Jadi sedikit cerita untuk Sentul City ini, salah satu proyek terbarunya itu adalah Spring Garden, teman-teman. Di situ dia jual dari beberapa tipe ukuran ya. Ada yang tipe paling entry levelnya tipe 35 ya kali 10, itu startnya dari harga 686 jutaan. Itu sudah include PPN ya. Kalau di iklannya kan biasanya 585, dan di situ belum include dengan PPN. Setelah include dengan PPN kurang lebih sekitar 668 lah ya, kurang lebih sekitar 680-an, teman-teman. Dan secara tampilan rumahnya sih salah satu yang terbaik ya di antara perumahan lainnya yang ada di Sentul. Dan yang paling menariknya adalah harganya. Harganya masih sangat affordable. Kebetulan konsumen Riko ini ngambil di tipe 84 untuk ukuran tanahnya. Dia ngambil tipe semi furnish. Jadi di Sentul City ini dia punya tipe ya. Ada yang unfurnished, semi furnished, dan fully furnished, teman-teman. Jadi perbedaannya sih sebenarnya kalau kalian beli semi furnished, dia akan dibangun hampir persis dengan rumah contoh. Jadi sebenarnya kalau kalian beli yang tipe unfurnished ini sudah full dibangun ya. Itu harganya konsumen Riko tuh beli sekitar harga normal itu sekitar 1,4-an. Cuman di saat bulan lalu itu dia mendapatkan promo 5%, jadi sekitar 1,380-an kurang lebih, teman-teman. Ini menarik banget ya. Dan kalian juga gak usah perlu khawatir, buat kalian yang tertarik dengan Sentul City, kalian bisa langsung WhatsApp Riko aja, karena di Sentul City ini banyak banget promo menarik. Kebetulan konsumen Riko ini dia DP 0%, teman-teman. Jadi beliau hanya mengeluarkan uang booking fee 10 juta, lalu proses KPR-nya alhamdulillah di ACC oleh pihak bank. Jadi dia hanya mengeluarkan 10 juta dan tanpa biaya KPR sedikit pun, karena di Sentul City ini biaya KPR-nya ditanggung oleh developer kurang lebih sekitar 5%. Dan kalau lebih dari 5% biaya KPR-nya, baru kalian harus menambahkan selisihnya. Ini menarik banget ya. Jadi buat teman-teman yang tertarik dengan perumahan di Sentul City, kalian bisa langsung WhatsApp Riko aja. Nomor WhatsApp Riko ada di dalam video ini. Nanti kalau Riko ada kesempatan, coba main ke klaster yang ada di Sentul City, teman-teman. Dan sebelumnya kita juga udah pernah main ke Sentul, tapi Riko nge-review itu di Citra City Sentul ya. Harganya ini dia sekitar 900 jutaan, tapi itu untuk klaster terbarunya dia harganya mulai 886 jutaan. Kalau kita compare secara harga, memang di Sentul City mereka menjual ada yang harganya 600 jutaan. Kalian tinggal cocokkan aja dengan kebutuhan kalian seperti apa. Nanti setelah ini kita lanjut perjalanan kita ya, teman-teman. Sekarang kita akan menuju kantor marketing dari Sentul City. Dia seberang-seberangan ya dengan exit tol Sentul Selatan. Sepanjang kalian lihat nih, kalau kalian lewat tol Jagorawi ke arah Bogor, banyak sekali rumah-rumah yang dijual ya. Kalau dilihat dari banner-bannernya nih, ini banyak, ada CCS, Citra City Sentul, ada Suma Rekon Bogor, bahkan ada Geraha Selaras atau Geraha apa gitu ya, saya juga baru denger nih. Cuman rumahnya juga udah lama ya. Bahkan tadi ada yang salah satu yang gede juga tuh, Cimanggis Golf Estate, teman-teman.
Sentul Selatan. Sebenarnya kalau di Sentul City ini salah satu perumahan yang sangat strategis banget, teman-teman. Bentar kita ngetap dulu. Oke. Nah, kita lanjut ya. Ini Sentul City salah satu perumahan yang punya fasilitas super lengkap. Karena dia punya sekolahan ya. Sekolah dari SD, SMP, SMA, bahkan kampus ada. Hotel juga mereka tersedia. Mall juga apalagi. Masjid juga ada. Pesantren juga banyak, teman-teman. Jadi kalau pertimbangan, oh iya, bahkan info yang kita dapat nanti LRT akan lanjut ya sampai ke daerah Sentul Selatan. Kita hari ini hari Sabtu. Biasanya nih ya, kalau Sabtu ini macet banget. Tapi hari ini kelihatannya lancar banget ya. Nah, ini ada Sentul City Sales Office. Nanti kita putar balik di depan ya, teman-teman. Kebetulan Rico janji dengan klien Rico tuh sekitar jam 1. Tapi sekarang masih jam 12.37. Seharusnya sih aman ya. Karena utamakan kita dulu sebagai agent yang sampai baru konsumen, teman-teman. Sebelah kiri ada Hotel Haris, bahkan ada tempat-tempat makan nih, Kluwi Heritage, Kopi Nako, di sebelah kanan juga banyak banget. Ini salah satu yang paling strategis menurut Rico nih, kalau teman-teman yang mau nyari rumah yang bosen dengan keadaan, wah kita nggak bisa putar balik ya, waduh, dengan keadaan lingkungan Jakarta yang begitu-gitu aja. Nah, Sentul City solusi buat kalian, tapi harganya mahal, Mas. Tenang aja, teman-teman. Kalau kalian mau nyari rumah yang DP 0%, banyak juga ada di Sentul City, salah satunya di Sentul City ini, lalu ada Citra City Sentul, banyak ya, teman-teman ya. Kalau kalian mau harga cashnya murah, di sini juga tersedia. Noh, kelihatan tuh ya, Sentul City harganya 585 jutaan, teman-teman. Yuk, kita masuk ke sales office yang ada di Sentul City ini, teman-teman. Kita mau izin dulu ke bapaknya karena hari ini mau akad kredit klien kita. Alhamdulillah, akhirnya kemarin udah selesai juga proses akad kredit konsumen Rico di perumahan Sentul City dengan pihak Bank Nobu, teman-teman. Prosesnya simple banget, nggak sampai lebih dari setengah jam proses akad kredit kita ya. Yes, itu sebenarnya kemarin, cuman karena udah larut malam sore, Rico putuskan ngambil videonya ini kebesokan harinya, teman-teman. Jadi untuk pihak Nobu itu, konsumen Rico itu tidak perlu ditelepon berkali-kali. Cukup ditelepon satu kali aja, teman-teman. Pihak bank hanya menanyakan perihal dari income yang diterima, karena di setiap bulan itu ada 2 atau 3 transaksi yang transaksinya itu cukup besar ya pemasukannya. Jadi sebenarnya simple banget dan sederhana banget ya, teman-teman. Oke, tadi sudah tanda tangan dengan pihak developer, dengan Bank Nobu, lalu akad kredit sudah selesai. Jadi sederhana aja, simple aja, menarik juga ya punya rumah di Sentul City. Jadi buat teman-teman yang tanya berapa sih yang dikeluarkan DP konsumen Rico yang rumahnya itu sekitar total 1,4 miliar, konsumen Rico hanya mengeluarkan duit 10 juta rupiah. Jadi kalau buat beli rumah sebenarnya nggak usah perlu mahal, teman-teman. Beliau cicilannya kurang lebih sekitar 6,8 jutaan setiap bulannya. Selama 15 tahun itu dia berjenjang ya, flat selama 1 sampai 3 tahun.
tahun keempat dan di tahun kelima dia akan mengikuti suku bunga kurang lebih sekitar 9,8 juta ya di tahun keempat, dan tahun kelima sekitar 11 juta. Cuman yang Rico tawarkan opsinya, biasanya kita akan take over ke pihak developer, ke pihak bank lainnya, teman-teman. Jadi ya begitulah cerita Rico mendampingi konsumen akad dengan pihak Sentul City, dengan pihak Bank Nobu. Buat teman-teman yang tertarik mencari rumah yang syaratnya mungkin susah, rumit, di Rico insya Allah bisa Rico bantu sampai di ACC oleh pihak bank. Asalkan syaratnya satu, teman-teman, kalian BI checklistnya aman ya. Kalau itu Rico bisa bantu. Untuk nomor kontak Rico akan Rico berikan di dalam video ini. Terima kasih telah menonton. Sampai berjumpa di video berikutnya. Ciao.